Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku Vivi Veronica. Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan dari pisang, dijamin rasanya enak banget ya. Rasanya unik. Nah, ini langsung aja kita siapkan terlebih dahulu pisang barangan secukupnya yang udah manis dan juga udah mateng. Kemudian terlebih dahulu kita kupas dari kulit pisangnya. Nah, sekarang pisang barangannya kita potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Dan siapkan juga kulit lumpia atau kulit pangsit. Di sini aku pakai kulit lumpia yang bulat seperti ini. Aku beli di pasar dengan harga Rp6.000 dan isinya banyak sekali ya. Tata di atas kulit lumpia yang lembaran, kemudian berikan selai secukupnya. Di sini aku pakai selai stroberi agar nanti rasanya lebih segar. Boleh juga menggunakan selai coklat, selai blueberry, ataupun selai kacang atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, tinggal kita gulung aja deh. Nah, untuk bahan perekatnya kita buat dari 1 sendok makan terigu yang dilarutkan dengan air. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Dijamin rasanya enak banget dan juga ini mudah sekali buatnya. Cocok untuk anak sekolahan ataupun remaja yang ingin cari uang jajan tambahan nih.
Ini langsung aja kita bisa goreng di minyak yang udah panas. Goreng sampai crispy dan juga keemasan. Jangan lupa dibolak-balik sesekali agar matangnya merata. Setelah sudah cukup kokoh, langsung aja kita bolak-balik sesekali agar matangnya merata. Jika sudah matang, bisa langsung ditiriskan ya. Setelah sudah matang, langsung ditiriskan dan lanjut lagi goreng yang lainnya sampai selesai. Walaupun ini murah meriah, ini kelihatan besar banget ya, dijamin mengenyangkan dan anak-anak pun pasti semangat banget untuk belinya. Karena ini warna-warni dan juga pastinya enak sekali, rasanya manis, gurih, crispy, dan lumer sekali. Nah, terima kasih sudah menonton video YouTube dari channel YouTubeku, Vivi Veronica. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa kembali, semoga kalian suka ya. Selamat mencoba! Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya, terlebih lagi buat teman-teman yang sedang kesusahan ataupun sedang mencari ide bisnis tambahan ataupun menu tambahan untuk warung kalian. Setelah praktek resep ini, saya jamin warung kalian akan tambah laris. Terima kasih.